Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kali ini Kang udah berikan yaitu config Smar dari GKM Nikita versi 2.0. Yang pertama kita buka dulu GKM-nya. Kita masuk ke setelan paling bawah sendiri, ke ada konfigurasi, kemudian disimpan. Ini fungsinya untuk membuat folder config di file manager. Setelah selesai menyimpan, kita ambil dulu nanti config-nya. Config-nya nanti jangan lupa di download ya, yang config ini guys, config Smar ini, kemudian dipindah ke folder GCam config 7, kemudian ditempel. Setelah selesai memindah config-nya, kita masuk lagi ke GCam-nya, kemudian kita ketuk dua kali di sini dan kita pilih untuk config-nya yang tadi ya guys, untuk config Smar, kemudian dikembalikan. Ini sudah menjadi setelannya. Sekarang kita coba buat foto guys. Kita cek dulu hasilnya. Ini guys, hasilnya sangat jernih sekali ya, sangat detail. Kita coba lagi ke sana. Ini guys, jadi ini hasilnya bisa langsung dilihat ya. Kita masuk ke sana, kita coba. Kita coba ini aja guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita matikan dulu. Jadi hasilnya itu sangat bagus ya, warnanya sangat jernih. Ya ini guys, kita coba berselfie. Wow. Ini guys, ini warnanya memang terlalu apa ya, over. Tapi hasilnya sangat jernih banget. Hasilnya sangat jernih sekali. Tapi kalau buat pemandangan itu bagus banget hasilnya, kalau buat pemandangan guys. Coba ya, guys. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.